perkenalkan, ini adalah wahana wisata yang ada di daerah kami, yang lokasinya berada di RW 04, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Luar Kota Malang, yang mana di masa pandemi ini kita belum sesempurna itu untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Tapi insya Allah dengan adanya pembukaan level ini oleh pemerintah pusat, kita bisa melaksanakan kembali, di mana wahana-wahana yang ada di sini adalah wahana-wahana ekolokasi yang dulu pada tahun 2017 kami pernah menjuarai, yaitu juara satu lomba dalam rangka membuat maket. Dan ini pun mudah-mudahan pemerintah Kota Malang, khususnya warga di sekitar RW 04 ini, bisa memiliki giat keretek kembali untuk menghidupkan kembali wahana wisata yang ada di sini. Ayo seluruh warga RW 04 khususnya dan umumnya Kelurahan Tunjung Sekar, marilah kita bersama-sama untuk menyongsong terbukanya level ini ke depannya agar lebih baik lagi, dan marilah kita bersama-sama bersatu padu dalam rangka menggiatkan perekonomian di wilayah Kelurahan Tunjung Sekar umumnya dan RW 04 khususnya. Perlu diketahui lokasi bambu mewek ini berada 500 meter dari arah pesawat, yaitu daerah Soekarno-Hatta menuju ke utara, dan masuk ke sini hanya 500 meter, jadi tidak terlalu jauh. Cukup dengan kendaraan biasa, siapapun bisa datang ke sini. Sejarah bambu mewek ini dulu memang ceritanya, menurut para leluhur, bahwa di sini dulu itu ada seorang gadis atau tempat pemandian Kendedes. Nah, waktu itu Kendedes dipaksa oleh Tunggal Metung untuk dinikahi, ya, dipaksa, sehingga dia nangis setiap harinya, nangis di sini pagi sampai malam itu, sehingga disebutlah dalam sejarahnya, begitu beliaunya sudah menjadi menyusul terus, ada riwayat bahwa ada gadis nggak mau dinikahkan dengan laki-laki lain, akhirnya menangis di sini setiap sorenya, sehingga terjadilah ini bambu mewek. Namanya sebenarnya dulu Sungai Mewek. Sungai Mewek. Kemudian karena di sekitarnya ini ada tanaman bambu, maka sekarang kami destinasikan dengan bambu mewek bab. Itu. Jadi sejarahnya seperti itu, karena memang memiliki sejarah khusus untuk Sungai Mewek ini. Gitu. Ya, ini Masjid Mitahuluda, fasilitas umum, kemudian dekat nanti ada tempat parkirnya. Ini fasilitas tempat parkir untuk pengunjung BMW Taman Wisata Bambu Mewek Park sini. Nah, ini di belakang rumah ini nanti masuk, luas sekali di sini, bisa banyak menampung. Nanti sepeda motor sebelah barat, sepeda motornya sebelah barat, nanti mobilnya sebelah timur. Itu. Masukan dari kami selaku pengurus TBPKK Kelurahan Tunjung Sekar,
mohon paling tidak itu ada kerjasama dari seluruh warga RW4 dan seluruh warga Kelurahan Tunjung Sekar untuk mari kita bangkit menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita terberdaya dengan hal yang tidak baik dan kita hidupkan kembali bambu mewek yang sudah pernah bagus. Hanya karena pandemi ini kita sementara vakum, tapi kegiatan tetap ada. Sekian, terima kasih. Dadah, bye-bye.